sahabat Jibros Komputer Smartphone. Nah, kali ini kita bakal nge-review Lenovo IdeaPad C340 14 IML. Pertama, mari kita lihat spesifikasinya. Yang kita review hari ini, dia menggunakan prosesor Intel Core i7. Untuk kapasitas RAM, ini sudah sangat istimewa. Dia langsung menggunakan RAM 16GB dengan storage SSD ukuran besar, kapasitasnya 1TB, dan grafik Nvidia GeForce MX230. Untuk pilihan warnanya, ada dua pilihan warna, yaitu Onyx Black dan Platinum Grey. Nah, untuk ukuran panjangnya sekitar 32,8 cm, lebar 22,9 cm, dengan ketebalan 1,79 cm. Nah, untuk bobot laptop ini sekitar 1,6 kg. Untuk ukuran layarnya berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD dengan panel IPS. Nah, untuk audio stereo speaker dengan Dolby Audio yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya. Bukan cuma itu, dengan keyboardnya memiliki backlight warna putih dengan dua tingkat kecerahan. Nah, untuk baterainya, daya tahan baterai di Intelligent Mode untuk pemutaran video playback tahan 9 jam 30 menit, untuk penggunaan web browsing tahan 9 jam 30 menit. Jadi, buat kerja seharian, laptop ini bakalan tahan. Nah, untuk pengecasannya, dia menggunakan charge rapid charge. Untuk charging 5% sampai 10%, itu memakan waktu 1 jam 16 menit. Nah, bukan cuma itu, laptop ini dilengkapi dengan Windows 10 original dan Microsoft Office Home and Student 2019. Nah, untuk harganya, laptop ini dibanderol dengan harga Rp15.499.000. Nah, buat kalian yang berminat, silakan kunjungi Jibros Komputer dan Smartphone, Jalan Air Hakim nomor 3B, atau belanja online di website kita jibroskomputer.co.id. See you! Sekarang, Anda bisa belanja kebutuhan IT dari rumah dengan mudah dan cepat di jibroskomputer.co.id. Prosesnya sangatlah mudah. Pertama, kunjungi www.jibroskomputer.co.id. Kedua, klik login apabila Anda sudah mempunyai akun atau klik daftar bagi Anda yang belum mempunyai akun. Kemudian, setelah login, cari barang yang Anda butuhkan. Setelah itu, pilih beli sekarang untuk proses check out atau masukkan keranjang untuk menambahkan barang lain. Pada proses check out, isi alamat Anda dengan benar, kemudian pilih lanjutkan pembayaran, pilih bank yang Anda gunakan, kemudian klik bayar.